tagline Penang try kali ini adalah dicetuskan oleh Dewan Pemuda PAS Negeri adalah dua minggu yang lalu. Jadi selepas daripada itu sambutan begitu hangat daripada kalangan anak muda, orang muda, dan kita dimuat naikkan dalam Facebook masing-masing, di mana kemudian beberapa ni pun ada utusan ada hubungi saya dan bertanya berkenaan dengan tagline itu, sama ada tagline Penang. Saya kata alhamdulillah pemuda cetuskan, kita nampak sambutan baik, kita akan teruskan tagline itu untuk mana menuju kepada pilihan raya, pilihan raya negeri ini, insyaAllah. Alhamdulillah persiapan kita sudah pun apa nama kita buat, dun-dun yang kita kenal pasti untuk kita bertanding dalam pilihan raya, begitu juga dengan rakan-rakan kita daripada Perikatan Nasional sedang kita tamatkan sekarang ini, dan sudah pun maknanya jentera pilihan raya sudah pun mula bergerak dan menyusun aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada iaitu pilihan raya, insyaAllah. Hasil daripada sambutan orang ramai kita lihat hari ini, ke mana-mana kita pergi, kita lihat maknanya sambutan kepada Perikatan Nasional khususnya kepada PAS sangat memberangsangkan. Kalau kita lihat kepada tagline tadi pun, kita sungguh memeranjatkan, sehingga kan siapa-siapa saja jumpa saya tanya berkenaan dengan tagline itu, kan? Dan kita lihat kita punya parti lawan kita PH ni, mereka pun koyak sebut tagline ni. Biasalah kita sebut sesuatu yang boleh membangkitkan semangat kita, kenapa mereka perlu koyak pula? Itu menunjukkan kepada kita, memberi satu isyarat bahawasanya mereka sekarang ni takut untuk berhadapan dengan gelombang yang insyaAllah gelombang rakyat yang akan insyaAllah kalih kerajaan negeri Pulau Pinang. Itu yang kita harapkan insyaAllah.